Halo guys, saya Danzel. Langsung saya tanya, kita melanjutkan gameplay Dead Space 2. Jadi di episode sebelumnya itu kita ditelepon oleh si Ellie yang lagi diserang ya sama si Strauss ya. Kayaknya si Strauss ini mulai mesum guys ya. Melihat si Ellie yang seksi jadinya mungkin dia. Itulah ya. Oke dah. Lanjut. Waduh ini dijaga. Loh, kok hilang? Why did you do it, Strauss? I can't face it. I thought Ellie could. I had to make her see step three. What can't you face? What's the last step? Her. It's what they were afraid of, that I'd face her, destroy the marker. But it's too much. You have to help. You need to see step three. Strauss! Astaga. Berarti benar dong ya dia. Aduh, Ellie meninggal dong gara-gara Strauss. Kok gak benar nih si Strauss? Akankah kita bakalan hunting si Strauss? Bisa jadi kita bakal memburu si Strauss ya. Karena si Strauss sudah membuat Ellie meninggal. Dan itu alien yang itu ya. Kayaknya alien yang itu deh. Yang suka sembunyi-sembunyi. Kayaknya gue perlu pakai ini. Detonator deh. Detonator deh gue. Atau pakai javelin. Mana lagi? Oh ini dia. Nah, gini aja deh lempar. Ya dia meninggal ya sekalian. Ini batu gak bisa gua angkat masalahnya. Penuh. Gak bisa gua pakai. Ya udah. Waduh. Tempatnya kayak gini pula ya. Ah, mantap. Ada storage. Lumayan. Oh, contact pin. Gue bakalan simpan ini. Simpanin dulu kali ya. Ini juga gue simpan karena darah gue masih penuh. Terus apa lagi ya? Sepertinya gak ada lagi. Jadi gue darah ambil 4 aja deh, karena gue pakai yang large. Dan kayaknya gue butuh bawa senjata baru deh. Senjata baru yang bisa membuat musuh langsung apa ini? Contact beam. Udah ada ya contact beam.
kalau pakai batu, pakai bom, bagus juga. Coba bom itu bisa kena gua juga masalahnya. Itu dia masalahnya, dan gua harus ngapain lagi kan. Oke guys, jadi kali ini ya gua bakalan mencopak dua senjata. Yang pertama gua pakai javelin ya, sama yang contact beam. Jadi, supaya lebih greget. Jadi tadi udah gua upgrade sih sebenarnya. Jadi gua balik lagi ke awal. Waduh. Masih gerak. Karena pelurunya itu masih dikit-dikit, gua pakai ini dulu. Nah, ini gua mau bisa lari ya. Gua pikir gua enggak bisa lari. Kita tes pakai javelin. Sakit sih. Itu kayaknya gak bisa langsung nancap ya, karena dia monsternya tuh dia punya armor. Oke, harus ke atas. Oh, dapat. Ada kotak sih, nanti aja deh. Tujuan kita ke atas, pasti nanti ke bawah juga nanti. Monster-monster yang punya armor ini agak susah. Nanti nembaknya harus beberapa kali. Tadi pakai javelin aja mental javelinnya kan. Bentar dikasih kayak gini lah. Sama function thermal scanning room access. Gua harus ke bawah ya. Iya, tapi emang harus ke bawah dulu. Dia ngecasnya tuh lama. Dia harus nge-recharge. Banyak banget ya.
jaga lah. Terus saking panasnya ya, senjata saking panasnya loh. Wah, ini gak habis-habis nih guys. Gue harus cepet kayaknya nih. Ternyata ya, gue gak tau. Berarti tadi gue bisa pakai ini selesai naik. Attention shift workers, be mindful of the nearest survival chamber. These are your only hope of survival should a cave-in occur. Survivor. Waduh. We've been waiting for you. Wah. Now it's your turn. Oh god. Itu mata si Ellie. Oh, Ellie masih hidup. Wah, gile. Wah. Matanya, jadi Ellie masih hidup ya? Wah, gile. Gile si Ellie ini kak. Aduh ini lagi. Astaga, gue dilempar di luar. Ellie lied. She won't help, but you will. You'll see her after step away. Isaac, he's running. Astaga. Deeper into the mines. I've got problems on this end too. Get somewhere safe. I'll try. Masih ada lagi. Oke. Ini sosnya bisa gue pakein untuk serang. Ah, cuma berapa ya doang. Oke, jadi kita harus kemana nih? Oke. Gimana nih, gua harus oke, ini cuma begini.
Iya. Gak boleh dilempar. Terlalu males gua. Mana? Kok ada lagi? Oke. Udahlah. Nah, kayak harus geser ini deh. Gua nggak tahu harus geser di mana. Oke, pakai ini aja. Tuh kan, bener harus pakai itu. Ini oksigen. Oke, tinggal satu lagi berarti. Ini dia. Yang tadi itu, waduh, satu lagi tak kepake nggak ya? Gua takutnya satu lagi kepake nanti. Udah ada itu. Udah ada. Udah ada, guys. Dan di sampingnya udah ada. Gua kurang teliti gua. Ambil dulu deh ini apa O2. Oke. Sekarang kita harus ke sana. Sini kan? Betul. Tuh, apaan tuh tadi? Udah mending gue. Nah, kita masuk. Waduh. Wadidaw. Menciptakan ledakan yang berurutan ya. Beruntun. Ledakan beruntun. Oke. Udah kah? Masa belum ada oksigen? Gue nanti aja baru makan. Feel dulu deh. Feel aja deh, gak apa. Ellie, I'm back inside. Where are you? Where's Strauss? I'm safe for now, but he's lost it. I think he's coming for you. I found something you're gonna want to see. Here's my location. Oh, hurry and get here. I'm not in any shape to be fighting. I'll get there as soon as I can. Stay safe. Booster. Gua nggak sadar apa booster. Udah lumayan banyak nih tempat-tempat gua nih. Ini drop aja deh. Itu penting dah. Gue bisa manfaatin ngebug dari detonator. Sekarang kita tujuannya mencari si Strauss. Enggak. Ke tempat Ellie dulu karena si Ellie katanya dia enggak bisa bertarung. Enggak kena. Dodol. Enggak kena. Mam. Kejings. Burunya habis tapi. Ya ada itu. Gak gua pake. Sosnya gua pake. Susah banget meninggoynya. Assist.
Gue harus ke sana. Tiba-tiba dari belakang dia udah corner pemain. Wah, mau main belakang dia ya, pinter loh kita. Mereka pinter loh main-main belakang dia. Gue harus sedia, harus jaga-jaga belakang juga nih. Cepet. Iya. Kayak bakal muncul terus ya itu. Attention shift workers, your work practice is being monitored at all times. Advanced suit. Mantap nih. Sebuka dokter, gue heal dulu deh. Nah, gue ambil dulu. Mana tahu nanti bisa nambah inventory kan itu kan. Oh, ini gua ganti yang large saja. Oke, kan? Ini kita drop. Kita ambil yang large. Oke. Sebenarnya bisa nge-heal sekali sih. Adalah kemarin. Lumayan kalau gini guys. Aduh itu sosok gue bisa reload dulu. Nah, 01 sih. Udah gak apa-apa, ambil aja nih satu ya. Javelin gue pakai kali ini. Nanti lah ya, gue bakalan pakai kalau butuh. Wow, di Javelin ini enak sebenarnya, tapi kalau untuk monster-monster yang punya apa armor itu nggak gitu berguna dia. Dia nyangkut ya, dia tanya nyangkut itu dipakai. Kan kalau tombaknya nyangkut aja kita bisa jatuh. Waduh. Dia mau ngambil mata semua orang ya. Step 3 gigimu. Oh god. Why did you do it, Strauss? Gile nih orang. Wah, udah gak bener nih ya. Tunggu, bentar. Ada audio lock-nya. Alexis, if you get this, I
love you. I would never do anything to hurt you or our son. After the sessions, I can keep seeing you. But you're so mad, so angry. You're scaring me. I want you to stop. Oh, God. Tak cuma mutap dulu. Ya hilang, hilang. Kalau pengen gue pakai. Aduh. Shut up. Pala gini. Parker, it was you. You made me do it. You made me kill it. Didn't you? Gua butuh stories gitu. Gak ada apa-apa deh. Wadidaw. Penuh lagi. Banyak javelin ya yang bikin penuh ya. Waduh, luarnya lo ada, waduh, suatu kepenuhan ya, delapan, lebih baik penuh kan daripada apa? Tidak ada, ini gua taruh di sini aja kalau karena gua kayaknya mau naik ya, oh enggak. Kita bawa aja. Hehehe. Itu. Nah, ini pasti ada jebakan-jebakannya nih. Hati-hati nih. Tempatnya luas soalnya nih, pasti ada. Bukan. Astaga. Terkumpul terkepung
terkepung ya, gue bisa pakai senjata cannon beam untuk menslowkan mereka. Itu fungsinya. Lain nggak, lain nggak. Gua penuh. Ini penuh. Ini juga penuh. Ini penuh, semua penuh. Lagi lagi. Gak bisa nih, gak penuh. Penuh tanggung sekali nih. Gua mau ngambil ini. Dia bisa kepake aja sih. Gak bisa ambil ya. Nanti gue harus buang dulu, gak usah. Masuk. Wah, kaget ini aja. Ini halunya kayak mana? Apakah dia pegang tangannya sendiri? Atau monster? Oke, I have nothing left. Step 4, acceptance. Step 4, penerimaan. Now you're ready to finish this. Wow. Jadi step terakhir itu penerimaan, dia menerima dia menerima apa, kematian dari si pacarnya, atau dia menerima kalau pacar itu belum minggu. Advanced Switch status status inventory 25. Itu punya kemarin itu berapa ya? 20. Oh ya, betul. Berarti nambah guys, berarti nambah ya ini ya. Yang tambah 25. Ini armornya khusus untuk skill stasis, jadi durasinya lebih lama. Kita lihat dulu, sebagus apa armornya? Kayak Power Rangers ini. Cuma besi-besinya itu jarang-jarang ya. Dan itu keren sih. Gue tetap lebih suka yang biasa kayak kemarin. Itu dulu nih. Apa lagi? Ngapain? Kita cek inventory dulu. Akhirnya inventory kita sudah penuh ya. Udah penuh. Oke. Kita kembali lagi menggunakan security suit. Jadi security suit gue kalau pakai plus rifle tuh damage bonus. Kalau yang lain trigger ini untuk investasi, ini plus rifle bonus 5%, ya sama dengan yang itu dong. Apa bedanya ya? Oh, itu cuma lebih banyak aja mungkin. Dia punya dengan kontak dia udah 50, gak usah sih. Ya bagus itu sih, sama aja. Ini lebih banyak kan. Kita balik seperti ini. Kurang sih, menurut gua kurang.